Good morning, selamat pagi. Baju kemuning menarik hati. Pantunnya boleh, tapi ini baju kuning. Kemuning nama restorannya, Pak. Oh, nama restorannya Kemuning. Sorry, pemirsa. Tapi aku juga punya pantun. Apakah gerangan? Kita menyeberang melewati kali. Baju kembang-kembang, cakep sekali. Boleh. Pak, gocap. Tapi gini nih, Asti. Ini kan namanya restoran Kemuning. Iya. Masakannya khas dari Suranadi. Suranadi itu di sebelah timurnya kota Mataram ini ya. Itu sudah di daerah Lombok Barat sebetulnya. Atau perbatasan nih. Perbatasan. Oh, gitu. Nah, di sana ada restoran yang sama namanya Wisata. Nah, sekarang anaknya bikin namanya Kemuning. Oh, gitu. Jadi kita coba yang kuning-kuning dulu. Oh, wah. Yuk, mari. Wanginya aroma telurnya tuh selalu menggoda namanya telur tuh ya. Mau diapain aja, mau mata sapi, mau dadar. Tapi yang saya perhatikan cakep di sini adalah tingkat kematangan. Sampai dalam-dalamnya dia matang ya. Benar-benar. Kalau kita pesan lada ini di hotel ya, biasanya kan dalamnya masih mentah gitu. Iya. Yang matang gitu. Ini sudah matang dari dalam, berarti memang namanya tuh dadar gulung. Dibulung-gulung dari... Karena dia mulai dari kecil, dari bagian dalamnya sudah matang, gulung terus sabar terus. Enak loh, benar tuh pemirsa. Sampai dalamnya tuh matang. Dan gurihnya berasa banget, asinnya berasa banget. Terus... Sambalnya tadi? Sambalnya cocok banget. Terus telur tuh selalu punya sensualitas sendiri kalau ya, menurut saya. Iya, aromanya ya, maupun teksturnya itu lembut. Kalau orang nggak doyan makan, coba kasih cium aroma wangi telur dadar, telur mata sapi ya, gitu. Ya. Wah, pasti dia terbangkitkan gairah pengen makan. Pengen makan telur pastinya. Terus ini tadi dia bilang namanya cumi bakar madu. Wah, terima kasih. Ini pasti karena cuminya itu dikasih madu, dibakar. Terus baru dikasih bumbu plecingnya ini nih. Oh, tetap ada plecingnya nih ya ceritanya ya? Wah, kalau Lombok sih harus pakai plecing. Tunggu Pak Bonan dulu kalau gitu. Nggak pedes. Nggak terlalu pedes ya? Soalnya madunya ya, dia mengimbangi. Bener-bener. Jadi kalau pas kena sambelnya pemirsa, ya berasa pedesnya. Pasti pedes. Tapi begitu kena madunya, dia kayak meredam gitu loh. Oke. Nah, saya coba ini ya. Kuahnya ya. Iya. Nah, ini kuah bumbu rajangnya ya. Wah. Bagaimana? Asti ini maknyus. Wah, asik. Akhirnya dapat juga yang maknyus. Benar. Iya kan? Ini nih. Wah. Ayamnya mulus, saudara-saudara. Perfetto. Mulus, benar. Ya. Hmm?